pernah enggak ada Cino yang di muka orang? Ini rumah itu. Ini di sini. Panci. Iya. Panci Ono. Iya, kenal enggak? Enggak kenal. Enggak kenal, cuma tahu ya. Itu ah, ikut ya. Anjing awak hilang di muka pas sedang makan tadi. Anjing. Anjing awak ada teoto? Iya, anjing awak ada teoto di cilok orang sih. Sedang makan di situ tadi kan. Tak kenal tak jauh apa kau dah jauh pakcik kau dah. Ya? Ini ada CCTV di muka rumahnya soalnya. Ya. Oh nak di situ lah tinggal ya. Cuman ada orang di rumahnya kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di sana. Jadi saya ada sedikit musibah ini di daerah Majalaya, di Jalan Anyar, tepatnya di depan Yamaha, ini Yamaha Majalaya. Nah ini, jadi tadi kita habis makan di daerah Majalaya, di rumah makan Sabama nanti, ini masakan Padang. Posisi mobil kita di sana. Posisi mobil kita di sana. Jadi anjing kita hilang. Jadi pas kita jalan ke mobil habis makan, tahu-tahu ini udah kebuka. Nah ini udah kebuka dan kawatnya digantung di sini. Kalau kawatnya semuanya ikatannya seperti ini nih. Seperti ini semua, ikatannya seperti ini. Jadi di sini ada CCTV. Di mobil kita di depan rumah yang agak gede, di sini ada CCTV. Di sini ada CCTV juga. Yang ini pas banget adapnya ke mobil nih. Arahnya ke mobil nih CCTV-nya nih. Cuman tadi kita udah coba minta tolong sama yang punya rumah, tapi nggak dikasih lihat sama orangnya, katanya CCTV-nya rusak. Jadi mungkin sekarang kita mau buat laporan dulu ke polisi, kita mana tahu nanti bisa dilihat CCTV-nya. Jadi kita coba buat laporan dulu ke kantor polisi terdekat di Majalaya. Kandangnya yang terbuka. Orang ini jadi sudah kita tanya, katanya nggak ngelihat karena warungnya tertutup tirai semua. Jadi ini rumah ini ada CCTV di sana. Nah ini CCTV-nya. Jadi ini mobil kita. Kita makan di sana. Di anjing yang hilang itu yang ini. Jadi ini posisinya di Majalaya, Jawa Barat. Kita akan coba buat laporan ke kepolisian, nggak tahu apa gimana caranya. Saya belum pernah buat laporan ke kepolisian. Jadi kita coba aja sekarang. Jadi kita mau bikin laporan ke kepolisian dulu, naik motor aja. Mobil sengaja ditinggal di sini. Kita naik motor aja, laporan ke kepolisian. Dan di sini ada polsek terdekat. Udah di Polsek Majalaya.
kita coba bikin laporan dulu. Penerapan pasalnya, Pak ya. Soalnya bukti kepemilikan hewan itu nggak ada. Bukti ya. Jadi guys, kita udah nyampe di Polsek Majalaya, Polresta Bandung tuh, bersama Bapak Denny R ya Pak ya, Pak Denny. Jadi Bapak Denny tadi udah ngasih tahu, ternyata kita harus punya sertifikat kepemilikan hewan. Kalau surat vaksin aja nggak bisa Pak ya? Nggak bisa. Nggak bisa ya. Bukan nggak bisa sih, bisa enggaknya kurang begitu paham. Bisa enggaknya kurang begitu paham. Kita harus ke tingkat lebih tinggi ke Polres. Jadi kita lebih harus paham ke Kapolresnya Pak ya. Di Polres mungkin lebih paham. Gitu. Ah, jadi kata Pak Denny. Bisa enggak bukti kepemilikannya sama surat vaksin? Ya. Jadi meskipun nanti kita udah lihat di CCTV orang yang ngambilnya, ya. Jadi kita nggak bisa nangkap ya Pak. Nggak bisa nangkap, soalnya bukti kepemilikan hewannya itu mana? Nanti dia bilang ini anjing saya katanya. Kalau kita punya sertifikat kan iya. Jelas. Benar. Jelas. Kalau iya. Punya sertifikat dia bisa nggak bisa ngelak. Apalagi CCTV, karena CCTV itu untuk menguatkan bukti ya. Bukti utamanya kepemilikan sertifikat itu kepemilikan. Iya, iya, iya. Kurang begitu paham Pak ya. Jadi ke Polsek kita belum. Di Kapolres ada yang lebih paham. Jadi kita belum ada jawaban dari Polsek Majalaya. Mungkin kita lanjut ke Kapolres atau gimana? Gak tahu, nanti kita coba kembali lagi lah ke lokasi. Iya, biar lebih jelas nanti. Soalnya undang-undang perlindungan hewan. Iya, siap. Polresnya jauh Pak ya, Soreang Pak ya? Ya, 30 kiloan. 30 kiloan Pak ya. Iya. Jadi kita kembali lagi dulu ke lokasi kita, ke TKP kita. Pak, sebelumnya makasih Pak ya untuk penjelasannya Pak. Saya mungkin coba ke Polres Pak. Oke Pak, makasih Pak ya. Satu. Iya Pak. Satu ekor Pak, cuman itu yang paling mahal. Belinya di mana? Di Cilenyi. Kan saya istilahnya travel. Oh, jadi ternak. Yang jemput tenang ke Jawa Barat buat anjing berburu besar. Nah, di Cilenyi nggak langsung dibawa ke sana, mau ngambil dulu. Ngambil dulu di Majalaya tadi tempat si ini. Ya Pak. Mudah-mudahan itu di Polres bisa. Siap. Masalahnya. Siap Pak. Makasih Pak ya. Surat vaksin. Betul. Kasih Pak, enggak Pak? Jadi kita belum dapat jawaban guys. Kita udah ke Polsek. Katanya bukti kepemilikan anjing itu apa katanya. Saya bilang, Pak kalau surat vaksin bisa enggak Pak? Jadi surat vaksin kan ada nama. Ada nama anjingnya, ada foto anjingnya kan biasanya gitu. Jadi katanya nggak bisa. Itu sertifikat bukan katanya. Ya bukan Pak, bukan sertifikat saya bilang gitu kan. Jadi kata bapaknya nggak bisa. Aduh. Kita jalan lagi lah. Mudah-mudahan Pak. Jarak dari Polsek ke sini jauh banget. Nah ini saya tadi makan di sini nih, mobil di sini. Itu bisa? Gak bisa katanya? Bisa. Gak bisa Pak. Jadi alasan polisinya, dia nanya, kalau di motor kan kita punya STNK atau PKB. Anjing
anjing itu surat dia, apa katanya gitu. Nah di dia mah di Palang mah mana suratnya gitu, bukti kepemilikan kita yang punya anjing, kamu yang punya anjing itu apa katanya. Pasti, surat vaksin ada, surat vaksin bisa pak, di surat vaksin Yuriken 7 kan ada nama, nama pemilik, nama anjing ya kan. Oh yang pernah bikin kan Yuriken 7? Kalau yang dilihat ya ada. Iya ada kan, katanya nggak bisa, itu sertifikat bukan, ya bukan pak, bukan sertifikat, itu surat bisa vaksin sama. Bisa nggak itu kalau bukti kepemilikan, nggak bisa katanya. Jadi seandainya saya akan minta tolong di sana kan ada CCTV pak, bisa nggak kita lihat CCTV-nya? Seandainya udah kita lihat CCTV-nya, udah tahu orangnya, itu kalau buktinya kamu yang punya anjing apa? Kalau foto bisa aja, foto kan tersebar di media sosial. Liar ayamnya. Liar bang di sini bang cepuran. Iya air bogana teh, di mana kulihat teh? Aja, aja deh. Haji Odo, Haji Odo, Haji Odo. Aja gitu. Bel, pencet yang, apa? Bah, apa? Apa yang? Sabang. Jadi yang datang ke sini ada Pak Anasela, seorang seller juga di Jawa Barat di Majalaya tepatnya. Dia beliau datang nolongin saya sama bersama Oyan anaknya juga. Yang tadi itu ngomong Oyan. Saya enggak tahu lagi mau kemana ini. Katanya coba bikin laporan ke Kapolres katanya. Nanti tolong di komen di bawah lah. Dear aing. Entar bang kalau ada rezekinya pasti bakal ketemu. Saya bang, akan coba keliling. Giginya udah hilang berapa? Yang bawah? Yang bawah. Yang bawah giginya udah enggak ada. Jadi anjing yang hilang jenisnya terrier warna putih. Gigi di bawahnya ini udah habis terkikis. Terkikis bukan ompong ya, kita ya. Tak warotong baterai handycam juga lemah, baterai HP juga udah habis, jadi nanti kita lanjutkan lagi gimana ininya. Itu juga enggak ini Pak Ji. Kalau dari monitornya mati mah mati semua Mas. Mati. Kalau ini mah jalan. Cuman monitor kayaknya ada. Oh. Ada jalan monitor. Ya tengah rekam cuman kalau rekamannya monitornya lagi jalan, otomatis rekamannya juga mati. Lagi dikutak-atik sama anak saya cuman sampai sekarang belum. Iya banyak. Nah emang iya di situ bang, bang. Itu lagi makan. Jadi tinggal 15 menit. Jadi tapi ya oke kadangnya rame, tapi kok bisa tinggal katanya terapnya juga. Iya. Ya, pas lagi makan tadi Pak emang ada berisik. Oh, berisik tadi deh, Pak. Wah, ramai. Kayaknya nyana. Oh. Berarti benar itu mah dicuri. Dicuri itu mah. Cuman saya kan baru berangkat ke masjid. Nah, ya. Wow.
tadi pulang berisik katanya. Ya, bang naik lihat. Berarti emang bang. Bang lagi jangkauan monitornya bang. Tadi tekan aliran. Iya iya. Tadi siang aliran. Nah udah aliran itu dulu monitornya jangkauan. Dulu error. Awah pula dia. Awah di Bali. Awah di Mahaji Unggul. Yamaha tadi saya udah lihat kameranya ke bawah. Ke tanah dia arahnya enggak ke sini juga. Kata Pak Jinya, udah kita bel tadi, udah tekan bel. Jadi kata Pak Jinya, monitor yang ini rusak, monitornya yang rusak. Jadi otomatis kalau monitor rusak nggak ada rekaman katanya gitu. Saya juga nggak ngerti masalah CCTV, jadi juga nggak tahu. Aduh. Padang, Pak Ji. Cuman kalau ngambil dari daerah sana, sebelah sana, satu itu lembur terus. Oke. Cuma saya gak enak bang sama itu sama orang sana gitu. Iya Pak. Kalau siang mah. Iya benar Pak. Jadi guys kita dapat informasi kalau ada yang melihat anjing itu di daerah Ciwalengke. Jadi sekarang udah sekitar jam 12 malam, kita masih nyari-nyari. Mudah-mudahan ini informasi yang benar, katanya ada yang melihat anjing itu tadi di pertigaan Ciwalengke. Jadi kita susul sekarang bersama Pak Nacela ke sana pakai motor. Mudah-mudahan ketemu lah. Amin. Kawan-kawan, kita udah di depan Telkom ini, yang katanya tadi ada dapat informasi kalau anjingnya dekat Telkom, jadi kita langsung menuju ke sini di pertigaan Ciwalengke. Tapi orangnya nggak muncul-muncul. Karena udah tengah malam ini kita masih nyari-nyari. Tapi mudah-mudahan bentar lagi orangnya muncul, katanya dia tahu orangnya. Kita tunggu aja dulu. Pagi kawan-kawan. Jadi semalam kita udah muter-muter, udah nyari dan udah menemui beberapa tokoh di Majalaya. Dan emang ada harapan pagi ini ada yang menelpon katanya anjing udah ketemu. Jadi terima kasih buat teman-teman di Majalaya, yang di Jawa Barat, dan teman-teman yang di Sumbar, yang dimanapun berada, yang semalam udah bantu posting. Untuk posting, jadi terima. Oke teman-teman, jadi semalam kita habis nyari-nyari muter-muter sama bapak
sampai sakitnya bapak kambuh lagi ini gara-gara saya. Jadi alhamdulillah pagi ini kita udah dapat informasi anjingnya udah ketemu. Jadi kita mau susul ke sana bersama ini. Kebetulan Bang Iwan Karto datang juga sama mobil. Jadi ini lagi di perjalanan ke sana. Maaf kalau agak berisik suaranya kalau nggak kedengeran. Jadi mudah-mudahan nanti aman-aman aja prosesnya. Di sini ada Bang Mamat yang Bang Mamat ketua ketua PP nggak tahu ketua PP apa ketua baru di sini di Bandung. Jadi beliau yang nolong nyariin dari semalam sampai pagi ini akhirnya ketemu. Karena kita lewat jalur polisi nggak bisa semalam, jadi kita lewat jalur kekeluargaan melewati Bang Mamat. Jadi Bang Mamat yang mencari semalam karena beliau kenal orang yang nakal-nakal daerah ini. Dan akhirnya ketemu. Jadi kronologisnya nanti kita cerita dulu sama Bang Mamat. Dan yang penting alhamdulillah saya emang mintanya semalam yang penting anjing ketemu, saya bilang gitu. Jadi di sini juga ada Bang Iwan Karto, udah datang juga. Itu Bang Mamatnya. Alhamdulillah. Mamat saya liput enggak apa-apa. Oke. Alhamdulillah. Mamat ketua Korda Bandung. Nah, ini ketua Korda Bandung. Korda Hiparuk Bandung. Jadi beliau yang nolong saya karena kita lewat jalur polisi semalam enggak bisa. Jadi kita menemui Bang Mamat semalam, kita minta mohon kita mencarinya lewat jalur kekeluargaan supaya enggak ribet. Jadi alhamdulillah udah ketemu semalam. Kronologisnya saya enggak tahu seperti apa. Ini jelas Bang Mamat yang udah bantu kita mencarikan anjing sampai akhirnya ngasih tahu pagi ini ya, Bang Mamat. Jadi terima kasih buat seluruh Kopi Majalaya juga, buat Bang Mamat berduaan, buat Pol PP Pemuda Pancasila Majalaya. Makasih juga Bang Iwan Karto udah datang di sini. Sama-sama. Jadi ini anjingnya udah ada di depan mata. Thank you.
Hei, hei, sing. Apa punya sini? Jadi itu sana. Anjingnya udah naik ke mobil. Jadi alhamdulillah urusannya udah beres. Dan terima kasih buat Pak Nasela juga ini yang udah dari semalam. Iya, Pak. Udah, Pak. Iya. Mantap. Kasih buat Pak Nasela bantuannya. Sampai sakitnya kambuh lagi semalam. Dan juga buat bantuan kartun udah hadir di sini membantu kita dan prosesnya nggak usah tahu lah prosesnya gimana, yang penting anjing udah ada di mobil kita lagi dan kita akan berangkat. Dan juga terima kasih buat bantuannya seluruh pihak lah, saya nggak bisa sebutkan satu per satu karena banyak banget. Dan juga ini anjing itu ya, dan juga ini buat yang paketannya ada di mobil, terima kasih udah mau bersabar karena baru siang ini kita berangkat lagi ke Sumbarnya dan maaf agak telat. Oke, di sana. Jadi ini kita bertiga sekarang di mobil sama Bang Iwan. Jadi saya juga kepikiran nanti pasti banyak yang komen itu gimana prosesnya mengambilannya gimana itu. Nah, jadi kebetulan ada Bang Iwan juga di sini. Saya mau bikin terus terang dikit, nggak tahu nanti seperti apa yang menilai lah. Jadi anjing ini kan kita minta bantu ke Bang Mamat, ketua pemuda. Ketua pemuda bukan itu? Ketua pemuda Pancasila dan ke Korda. Korda Hiparu. Hiparu. Kabupaten Bandung. Kabupaten Bandung. Jadi kita minta tolong ke beliau semalam dan beliau lah yang membantu. Akhirnya pagi ketemu. Dan ternyata ceritanya anjing ini udah dibeli sama orang. Ya gitu Bang Iwan ya. Dibeli sama orang dan orang itu karena ngeliat anjing bagus, orangnya butuh duit, dibelilah sama dia seharga 2 juta ya Bang Iwan ya, 2 juta. Jadi yang 2 juta ini karena ngelihat postingan dari seluruh Korbi banyak keluar di Facebook, karena dia pecinta anjing, otomatis dia tergabung dengan grup-grup Korbi kan. Ya baru tahu setelah dia beli dan akhirnya dia melapor ke ketua pemuda Pancasila kalau anjingnya ada di rumah dia. Cuman dia udah ngasih duit ke orang yang jual ke dia lah gitu. Kalau dia terserah, kalau orang yang beli ini terserah, kalau mau bayar, mau bantu saya silahkan. Kalau kita mau proses boleh, kalau saya tahu orangnya katanya gitu. Ya gitu Bang Iwan ya. Iya betul. Nah, orangnya jelas yang ngambil tahu, saya juga ada fotonya. Cuman kalau kita ikuti proses hukumnya, kita bakal di sini kurang lebih 8 hari ya Bang Iwan ya. Iya betul. Nah, dan anjing itu dijadikan BB dan mobil saya bisa berangkat, cuman si Alpi yang gondrong ini enggak bisa, Pak, enggak berani bawa mobil ke Padang sendiri. Rambut gondrong, mental ciut, dia enggak tahu jalan katanya, takut nyasar nanti kalau. Yeah. Jadi saya bingung dua juga. Minggu, dua minggu enggak nyampe-nyampe, ternyata nyampe Aceh dia nanti. Jadi dia takut enggak tahu jalan sendiri karena dia ya dia lagi ikutlah nyari anjing dan alhamdulillah dia udah dapat anjing tim bawel. Jadi daripada saya prosesnya ribet dan mesti 8 hari sampai prosesnya selesai, saya ambil jalan tengahnya. Jadi saya bantulah si bapak yang beli anjing tadi dengan ya mohon maaf juga buat bapaknya, saya mungkin agak saya rugikan sedikit karena beliau ganti anjing, beli anjing itu harga 2 juta dan saya cuma ngarepin ongkos 400 ribu. Saya cuma ada duit di saku 1 juta dan saya cuma berani bayar ke beliau 1 juta. Jadi uang yang 1 juta kita kasihkan ke buat ganti anjing beliau yang itu. Dan orangnya mau gak diganti, dia bisa nanti kan bisa balik lagi dengan si penjual dengan proses polisi gitu kan. Ya gitu Bang Iwan ya? Iya betul. Kalau kita proses polisi uang yang 2 juta balik lagi nanti ke orang itu kan.
Cuman kitanya yang ribet di sini, jadi makanya kita ambil jalan tengah. Biarlah rugi, yang penting kepercayaan orang dan anjing-anjing di mobil kita sehat nyampainya, karena kita butuh cepat juga ke Padang. Ya gitu Bang Wan? Ya betul. Nah gitu sengaja nih ya, biar semuanya paham lah. Jadi bukan saya, kenapa nggak di, biasanya kan komentar netizen kan gitu, sembeli aja, potong aja lehernya yang maling gitu ya, bagaimana? Ya, alhamdulillah bisa diselesaikan dengan secara kekeluargaan. Nah gitu. Dan atas doa dan bantuannya rekan-rekan Polri Majalaya, saudara-saudara yang ada di Majalaya, terlebih dulu juga yang di Jawa Barat semuanya, bagaimana? Ya, Jawa Barat posting, semuanya ikut posting, termasuk yang di Sumbar juga saya. Rekan-rekan dari Baru juga, Pak Sekian di Baru, Pak Nur. Iya, Pak Nur juga kemarin. Pak Nur Hadi, terus terima kasih banyak. Pak Mamat, Polda Hiparu Kabupaten Bandung, terima kasih juga. Asep juga, terima kasih juga. Berbagai pihak lah. Banyak lah ya pihak yang membantu yang saya. Berdoa dan atas keberhasilannya Anjir bisa kembali lagi. Iya benar. Dengan sehat selamat. Dan jujur juga ini saya merasa tersanjung juga. Jujur saya merasa tersanjung karena alhamdulillah ternyata sebanyak yang benci, sebanyak itu juga yang sayang sama saya. Alhamdulillah banyak yang bantu. Amin. Banyak sekali yang bantu saya, baik itu di postingan, baik yang lewat WA, yang di Sumbar, yang di Jawa Barat. Saya merasa luar biasa dan terima kasih banyak lah untuk segala prosesnya. Alhamdulillah saya emang rugi, tapi saya nggak merasa rugi. Saya merasa bangga karena ternyata banyak yang sayang sama saya. Bukan di uangnya saya rugi, mungkin di uangnya saya nggak merasa rugi di sana, karena setelah kejadian ini saya tahu ternyata banyak orang baik di belakang sana gitu. Yang lewat kejadian ini saya jadi tahu ada banyak orang baik lah gitu. Itu aja. Jadi intinya terima kasih lah buat semuanya. Terima kasih buat semuanya. Dan Bang Iwan juga nih udah capek-capek datang, belum tidur ya nih. Berdua sama Alpi ini begadang ya. Begadang. Kalau saya adalah tidur dari jam 4 semalam sampai jam 6 tadi, dari tidur 2 jam lumayan. Terima kasih buat semuanya. Kita tutup dulu di ini. Sampai jumpa di video yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cua, cua, shh, cua, shh, shh. Cua.